Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Arifin. Kali ini saya akan unboxing power baterai. Saya beli di toko online dengan harga yang sangat murah. Oke, coba kita lihat dulu kelengkapan daripada power ini. Panduan dan bentuk-bentuk bor yang kita dapat ya. Oke. Ya, ini bornya. Ya, antep lumayan. Ini juga karet ya untuk handle-handlenya. Nah, ini yang hitam-hitam sini ini karet ini ya. Ini untuk pengaturan kecepatan. Mulai ini untuk putaran kanan kirinya. Kita coba dulu. Nah, ini chargernya. Oke, kita lihat chargernya itu 12,6 volt DC 1000 mAh, berarti 1 ampere ini ya. Dan ini baterainya. Baterainya di sini kita cuma dapat satu buah ya. Satu buah baterai 12 volt. Ini kapasitas 1500 mAh, berarti 1,5 ampere. Oke, baterai sudah masuk. Oke, kita coba putarannya. Normal apa enggak? Oh iya. Berarti ini untuk switch-nya ini apa namanya ya? Putarannya apa? Variable ya. Jadi kalau ditekan sedikit itu bisa pelan, tapi kalau ditekan sampai dalam mah semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat full. Nah, ini putaran berarti berlawanan jarum jam atau ke kiri. Kita coba untuk putaran berikutnya. Oh ya, terus ini untuk ini ada angka 1, ini angka 2. Coba kita tes angka satunya. Berarti angka satu itu lebih pelan ya. Ini tenaganya lebih. Oke. Ini juga terdapat lampunya ya. Lampunya ini kelihatannya otomatis. Jadi kalau kita pencet itu lampunya nyala. Oke, bagus. Nanti untuk reviewnya kita lihat di video berikutnya ya. Oke, demikian unboxing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.